setelah kita melakukan digitasi peta permohonan PPKH, pertama-tama kita akan melakukan proses digitasi jalan dengan Polyline. Ini sudah ada, tapi kita coba akan buat ulang aja. Ini kita hapus ya. Remove. Ini back to the data view. Kita cari art catalog. Kita cari folder mana yang akan kita letakkan filenya. Kita buat di sini layer jalannya. Ini harus pilih UTM ya. Letak poligon ini ada di Kabupaten Barito Utara. Mungkin kita bisa cek Barito Utara di Google itu ada di mana zona UTM -nya. Dia terletak di Kalimantan Tengah. Ada di sini ya, di Kalimantan, berarti di 50. Kita buat server baru Polyline, kemudian kita cari spatial references-nya dari 50 S. Ini harus UTM ya, karena kalau kita pilih WGS 84 kita nggak bisa menghitung panjang jalannya. Ini saya menggunakan BSMap. Ini bisa di aktifkan melalui add data terus kemudian add BSMap. Ini kita bisa pilih imagery tables, oke. Okay. Kita pilih ini saja yang biasa pakai Jawa imagery agar bisa terlihat citra satelit yang berasal dari S3. Kemudian jika ingin kita menuju jalan, ini jalannya memang seperti ini ya. Ini karena jalan di sekitar sawit, perkebunan sawit. Pertama kita klik kanan, kemudian edit fitur, start editing, kita pilih jalan, dan sebelumnya kita bisa cek ini dulu ya, create feature, kita klik create feature, kemudian akan timbul create feature di sini, Windows create feature, sub window. Kita tidak perlu biji rapi-rapi. Jika ingin rapi, sekarang bisa dituliskan lagi. Mungkin menjadi 2500 atau bisa lebih besar lagi.
kita klik kiri terus sampai sekitar sini saja agar bisa terlihat di satu layar peta. Ini juga jadi satu feature. Ini yang biru ya, yang terselek. Dan kita ingin jalan di sebelah selatan poligon area PPKH. Oke, kalau ingin undo kita bisa klik yang ini ya, undo export text. Dan jika selesai kita klik kiri dua kali. Nah, ini baru dua feature. Kita bisa klik kanan kemudian open attribute tabel, ini baru ada dua feature. Kemudian kita coba di jalan yang ini. Lalu ini sudah jadi 4 feature. Dan coba kita di sebelah sini ya. Lebih lagi sebelah sini. Oke, sekarang kita sudah punya 6 feature. Kita editor, stop editing, save edit, yes. Kemudian jika kita ingin mengklasifikasikan jalan ini menjadi beberapa kelas seperti jalan provinsi, jalan nasional, atau jalan lingkungan, kita bisa membuat kolom baru. Klik di table option, add field, class, jalan, type-nya text saja. 25. Oke. Klik kanan, edit feature, tarik itu. Ini kita bisa kita bisa tulis sebagai jalan provinsi ya misalnya. Ini kita kontrol C, terus kita kontrol V sini. Kemudian jalan lainnya. Kita ingin membuat
jalan ini menjadi jalan kabupaten ya. Kemudian ini jalan kabupaten juga. Kemudian ini sisanya jalan lingkungan. Oke, sudah kita bisa editor, stop editing, stop edit yes. Kemudian kita klik dua kiri dua kali di sini. Simbologi, klik kategoris, kemudian kelas jalan, add all values. Kita bisa ganti ya simbol jalan kabupaten ya, dengan klik kiri di sini dua kali. Coba pilih yang lebih tebal, sorry, maksudnya ini. Kemudian jalan provinsi yang lebih tebal dan warnanya agak berbeda ya. Kemudian jalan lingkungan cukup. Kita klik OK. Nah, di sini bisa terlihat perbedaannya. Di sini warna jalan provinsi ungu dan tebal. Maka ini yang terlihat di peta. Dan kita lihat di layout view-nya. Coba kita rapikan dulu yang ini. Dan saya ingin mencari tools zoom in zoom out. Gitu terus. Ini ya, tools.
Kemudian jika kita ingin menambahkan lokasi titik gitu ya, untuk lokasi mesh atau tempat peristirahatan, kita bisa membuat poin dulu ya. Kita cari di mana tempat yang kita inginkan. Jadi 50 ini ya, di sini di lokasi mungkin bisa kita tambahkan di sini. Dengan cara klik kanan, edit picture, dan editing. Pilih titik lokasi, kita coba titik di ketiga ini. Kasih mesh ya misalkan. Kemudian di sini, lokasi peristirahatan. Kemudian di sini, lokasi peristirahatan. Kita klik open table tabel. Ini ya, sudah di tiga picture. Editor stability, kemudian kita klik add field nama. Klik kanan add feature. Sini kita bisa tulis tempat sehingga tempat peristirahatan sudah stop editing. Kemudian kita bisa membuat legendanya. Iya, sudah. Saya bisa mengaktifkan lebarnya. Kita bisa pakai halo ya. Oke.
Okay, lalu agar terlihat, ciptakan warna putih di luar labelnya. Ya, jika sudah kita cek layout view. Bisa lagi. Dan ya, sudah kita bisa dapatkan artinya simbol logo dan segala macam. Kita bisa hapus yang perlu ya, seperti ini. Nah, pertama klik ini, kemudian klik teksnya, dan kita klik lihat. Kita jika kita ingin memperbesar insertnya, kita bisa klik ini ya, kemudian kita zoom in. Better. Sudah kita bisa. Kemudian export. Ya. Cukup sekian. Video tutorial kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya.